Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang pengecoran logam dan kita spesialis untuk pedestrian, baik itu produksi terutama tiang lampu, tiang petunjuk jalan atau petunjuk arah, dan penutup saluran atau grill main house serta kursi taman. Langsung saja kita akan mereview salah satu produk kami setelah selesai kita produksi, yaitu kursi taman. Di mana kursi taman ini bermotifkan kaki meja, kaki kursinya itu bermotifkan menara Eiffel. Langsung saja. Terus untuk tatakannya, untuk alat duduknya itu kita bermotifkan pohon bambu dan ada ornamen burung. Langsung saja kita review. Untuk panjangnya sekitar 150 cm. Oke, tinggi sekitar 50 cm di sini. Oke. Untuk finishing catnya, kita warna dasarnya adalah warna hitam. Kita gurat dengan warna tembaga agar lebih menarik atau estetikanya lebih kelihatan. Seperti itu. Biasa kita cat dengan 3 lapisan. Cat epoksi, cat dasar atau cat warna hitam, lalu kita lapisi dengan vernis atau clear, gimana untuk mempertahankan kualitas cat tersebut. Nah, bahan yang kita pakai di sini adalah metal casting, yaitu aluminium char. Nah, kenapa kita pilih aluminium char? Karena dia kualitasnya lebih tahan terhadap karat, jadi bisa mempertahankan warna cat itu bisa lebih tahan lama, nggak gampang karatan. Oke, demikian tadi salah satu produk kami, yaitu yang setelah selesai kita produksi, di mana akan kita kirim langsung ke pelanggan kami yang ada di Belitung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berinovasi lagi, bisa berkembang lagi, dan bisa memenuhi segala kebutuhan dari customer kami. Dan kita siap melayani by desain. Jadi kita ada tim dari desain kami sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.